Yuk. Ini bang sih. Tangan. Kedip itu lock kan. Lanjut. Lagi tes. Set. Mas set. Udah, terus kita coba tombol-tombolnya. Ada 3 tombol. Ter, nah itu yang perlu dipencet itu ter, kiri atas itu ter. Terus yang kanan itu apa? Gimana? Manual. Oh, manu, hold manual. Yang kanan itu hold manual. Kalau pilih manual sih. Yang tengah itu menu. Kita coba menunya. Menu pertama itu apa? Kecerahan. Kecerahannya, nah itu kecerahannya bisa diatur. Kecerahan P10. Lanjut, yang menu kedua adalah kalibrasi. Jadi bebannya ditaruh. Kemudian ini beban ini ingin diarahkan ke berapa kilo? Itu kalibrasinya di menu kedua. Misalkan disetting di angka 464 gini ya. Itu nanti tinggal di, kalau sudah tinggal di oke aja, tengah lagi itu. Ini sudah masuk ke menu ketiga. Menu ketiga ini isinya untuk hold manual atau otomatis. On itu maksudnya otomatis, kalau off itu manual. Manual itu pakai tombol unit yang kanan tadi, yang atas kanan, kanan atas. Lanjut. Yang keempat ini adalah akurasinya. Yang angka paling belakang itu mau 05 atau 12345678. Kalau on berarti hanya 05, kalau off berarti 1 sampai 9. Lanjut. Oh, sudah habis. Ya, yes, segitu untuk demo timbangan P10 2 panel memakai load cell.